Giveaway spesial untuk channel ini, giveaway kecil-kecilan, total hadiah 500.000 untuk 10 orang pemenang. Jangan lupa ikutan. Halo guys, selamat malam semuanya. Di sini kita bakalan mereview lagi untuk aplikasi. Di sini untuk aplikasi yang mau kita gunakan, aplikasi nggak baru-baru banget sih untuk rilis aplikasi ini ya. Soalnya untuk aplikasi ini tuh untuk rilisnya udah hitungan bulan, bahkan hitungan tahun juga. Kenapa saya review ya? Karena untuk aplikasi ini tuh pastinya menarik dan terbukti membayar juga. Oke, di sini kita bisa buka untuk aplikasinya. Oh ya, by the way, untuk aplikasinya bernama Sago. Bisa kalian unduh melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya. Untuk aplikasi ini, untuk tujuan awalnya ya, untuk aplikasi ini tuh atau fitur utama atau fitur unggulan yaitu dengan membaca apa ya? Di sini namanya kayak perpustakaan kayak gitu sih, kayak membaca buku, novel, drama dan lain sebagainya. Intinya lengkap banget lah buat baca-baca. Nah, bagi kalian yang hobi baca-baca buku, novel dan lain sebagainya, ya kalian saya wajibkan buat download aplikasi ini. Karena selain dari membaca tersebut, kita bisa dapetin saldo koinnya. Dan dengan membaca, ini tuh salah satu tugas di dalam aplikasinya, yang dimana dengan membaca tersebut kita bisa dapetin yang namanya saldo koin. Dan untuk saldo koin yang nanti kita tukarin menjadi hadiah penukarannya. Karena untuk penukaran di dalam aplikasi ini tuh lengkap banget guys, ada penukaran ke saldo Lana, OVO, GoPay dan lain sebagainya, nanti akan saya perlihatkan di dalam video. Nah, untuk aplikasi Sago ini untuk buku-bukunya juga buku-buku lama juga sih. Di sini tuh untuk buku-buku yang disediakan banyak banget guys, bahkan dari buku-buku luar negeri, novel-novel luar negeri juga ada semuanya di sini. Dan juga di sini untuk lebih lengkapnya, di sini kita coba masuk di menu saya atau menu profil. Nah, di sini tuh ada menu hasilkan koin. Kita coba masuk di menu hasilkan koin supaya bisa kita lihat lebih detail untuk menu-menunya. Oke, di sini kita dapetin untuk hadiah pertama kita, hadiah saldo koin. Kita bisa klik kembali di situ. Itu tadi tuh tugas dari login harian, guys ya. Nah, di sini tuh ada dua untuk sistem penukarannya. Untuk item yang dibutuhkan untuk penukaran pertama, penukaran harus menggunakan saldo koin, itu wajib, dan kedua juga penukaran harus menggunakan saldo kupon. Nah, kedua item tersebut itu wajib banget kita miliki karena digunakan untuk penukarannya. Maka dari itu di sini coba kita bahas untuk gimana sih cara dapetin dua item tersebut. Pertama-tama di sini kita bisa dapetin dengan cara melakukan check-in harian. Di situ ada di hari 1, 2 sampai di hari ke-7. Ya, semakin lama kita login harian, semakin besar juga hadiah yang bisa kita dapatkan. Dan bisa juga di situ kita bisa tandain untuk hadiah check-innya. Nah, di situ kita udah untuk video iklannya udah selesai. Tadi ya memang jika ada iklan-iklan muncul secara nggak tiba-tiba kayak gitu ya, kita maklumin aja guys ya, soalnya nggak terlalu sering juga sih. Nah, oke guys, berikutnya untuk tugas selanjutnya di sini tuh ada tugas menonton video. Nah, di sini untuk check-in harian tadi yang kita dapetin berupa saldo koin ya. Nah, kalau nonton tugas video ini yang kita dapetin saldo koin plus saldo kupon juga. Nah, untuk itu di sini kita bisa langsung klik claim. Dan untuk tugas ini juga untuk tugas nonton video ini bisa kita lakukan 5 kali per harinya. Oke lah, di sini kita bisa langsung klik claim ya, seperti biasa guys, ada iklan yang harus kita tonton. Ya, tapi nggak masalah juga sih, daripada nonton video beneran video itu jauh lebih lama sih biasanya durasi yang ditentukan ya. Biasanya 1 menit, 1,5 menit untuk durasi yang diberikan kalau nonton kayak video iklan seperti ini, untuk durasinya nggak terlalu lama. Nah, tuh guys, di sini kita udah dapetin untuk hadiahnya ya. Di situ kita dapetin koin plus kuponnya. Oke, di situ bisa kita lakukan sebanyak 5 kali. Oh, di sini juga ada waktunya juga, guys. Di situ kita harus nungguin dulu ya sampai waktunya tersedia lagi, tapi nggak lama kok, cuma 1 menit. Berikutnya, di sini tuh ada hadiah khusus. Nah, untuk hadiah khusus ini tuh masuk sampai 7 kali bisa mendapatkan saldo koin tambahan lagi. Berikutnya juga di sini tuh ikuti undian 6 kali dalam sehari. Nah, kalau kita mengikuti undian sebanyak 6 kali, di situ kita dapetin saldo koin plus kupon. Coba kita masuk ya. Oh, di sini tuh kayak ini mah spin, guys. Ini spin harian sih. Nah, di sini juga dari tugasnya sendiri di sini tuh malah bisa dapetin saldo koin juga. Jadi, nggak buang-buang waktu juga sih. Nah, di situ kita udah lagi spin lagi tuh, di sini dapetin saldo koin lagi. Dan ada sistem akumulasinya juga. Di situ terakumulasi melakukan spin 10 kali. Di situ kita bisa buka kotak hadiah pertama ya sampai
dengan untuk hadiahnya itu terbagi menjadi 4. Berapa tadi? 10, 2, eh berapa tadi? 10, 20, 25 sampai 90-an kalau nggak salah ya, untuk hadiah kotak harta karunnya. Oke, dan tugas berikutnya di sini juga ada lagi ya. Di sini gosok 15 lembar kartu gores. Dalam sehari kita dapetin lagi. Nah, di sini tuh kuponnya dapat 4 ya. Tadi itu kalau roda hadiah di situ 2, kalau gosok kartu di situ ada 4. Lalu berikutnya di sini tuh menyelesaikan satu tugas bantuan. Di sini kita dapetin saldo koin plus dapetin lagi 7 kupon. Jadi banyak-banyak sih sebenarnya. Untuk cara dapetin kuponnya ini guys, untuk dapetin saldo koin plus saldo kupon, bahkan di sini tuh ada menu undang temannya juga. Untuk undang teman di sini tuh pure hanya mendapatkan saldo koin, tapi di sini tuh saldo koin yang ditawarkan juga terbilang cukup besar karena di sini kita bisa dapetin 29.000 saldo koin untuk setiap undangan yang valid. Nah, di sini untuk perolehan saldo koinnya terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, kita akan mendapatkan 4.000 saldo koin ketika teman kita berhasil menginstal ataupun mengunduh aplikasi ini melalui link referral kita. Kedua, kita akan mendapatkan tambahan 10.000 koin ketika teman membaca minimal 3 bab setiap harinya selama 3 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, bisa dapetin 15.000 saldo koin ketika teman berhasil membaca 3 bab setiap harinya dan itu harus terakumulasi selama 7 hari berturut-turut. Jadi, untuk total keseluruhan, untuk satu teman itu harus aktif selama 7 hari guys ya, berturut-turut untuk bisa mendapatkan total hadiah sebesar 29.000 saldo koinnya. Nah, seperti itu, banyak banget untuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi bisa kalian pilih-pilih untuk tugas mana yang mau kalian prioritaskan terlebih dahulu, mau dengan membaca buku, mau nonton video, atau mengerjakan tugas undang teman, gosok kartu dan lain sebagainya. Dan jika poin kalian sudah cukup, di sini kita coba masuk di menu tebus ya, atau menu penukarannya. Kita klik aja seperti ini. Dan untuk menu penukarannya seperti ini, di sini untuk penukarannya sendiri bisa kita tarik ke saldo Dana, ke saldo GoPay, ke saldo OVO dan juga ke bank transfer. Nah, di sini untuk penukarannya ada nominal recehnya juga guys. Di sini tuh nominal receh ada 2 nominal. Di sini tuh menggunakan 20 kupon plus 60 kupon in. Nah, untuk kuponnya ini seperti yang saya bilang tadi hanya berlaku untuk penukaran di nominal kecil. Kalau di nominal yang besar seperti contoh di nominal Rp100.000, Rp200.000, Rp400.000 dan nominal Rp700.000 itu tidak perlu menggunakan kupon lagi. Hanya pure menggunakan saldo koin. Nah, jadi lebih enak lagi ya untuk penukarannya. Untuk penukarannya di sini untuk nominalnya sama sih untuk Dana, GoPay, OVO dan bank transfer sama ya, untuk nominal besarnya itu di 100, 200, 400 sama 700. Ya, tapi lagi-lagi di sini kita belum cukup untuk melakukan penukaran karena saldo kita masih kurang. Di sini untuk saldo saya itu masih di Rp69.000 ya. Masih kurang berapa lagi? 31.000 lagi lah untuk bisa melakukan penukaran di minimal 100.000 ya. Tapi untuk nominal recehnya di sini bisa kita tarik secara terus-menerus. Dan bagi yang nanya, apakah aplikasi ini membayar? Ya, pasti untuk aplikasi yang kayak gini, untuk tampilannya kayak gini tuh pasti 100% membayar guys. Kita juga ya berkaca dari aplikasi yang sering kita review, kayak aplikasi Blink Story, kayak aplikasi Tapcoin, apalagi ya Go Novel, terus Red Novel, Novelah. Di situ untuk aplikasi yang mirip-mirip ya, untuk tugas-tugasnya, untuk menu-menunya mirip-mirip, itu semua yang saya sebutkan tadi juga udah terbukti membayar. Dan yang pastinya untuk aplikasi ini juga 100% membayar. Jadi bagi kalian yang pengen main ya silahkan main, gak perlu lagi ragu kalau aplikasi ini scam. Oke lah, kayak gini aja sih untuk videonya, singkat saja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.